Oke teman-teman, ketemu lagi dengan channel saya. Kali ini saya ada di sawah. Kita mau cari sesuatu teman-teman. Barangkali ada yang bisa dimakan atau barangkali menemukan hewan buas teman-teman. Ayo kita cari terus. Di sini banyak keong racun teman-teman, banyak sekali keong racun. Teman-teman, saya dapat sesuatu teman-teman. Ini ada tutut teman-teman, tapi tutut di sini kecil-kecil teman-teman. Ini keong mas beracun dan ini tutut teman-teman. Bedanya kalau tutut ini lancip, kalau keong mas ini agak bentek. Kalau lancip itu tutut teman-teman. Ini bisa dimakan teman-teman. Ini dia. Oke, kita lanjut. Teman-teman, saya menemukan jejak ular teman-teman. Ini teman-teman. Jejaknya seperti ini teman-teman. Ini lumayan besar kayaknya segede ini teman-teman. Dia berjalan ke sana teman-teman. Jejaknya seperti itu. Tapi kayak nggak tahu kemana tempat ke arahnya. Oke. Oke teman-teman, sekarang saya lagi di kebunnya Likhayun dan kita mau membuat minuman jeruk teman-teman. Masih banyak. Kemarin saya sudah minta sama Likhayun dan sekarang saya sudah bawa teman-teman. Ini teman-teman, saya menemukan ini teman-teman, kicot, lumayan, sudah dikumpulkan teman-teman. Kayaknya banyak ini teman-teman kalau seperti ini. Ini ada lagi teman-teman. Ini ya sudah berjalan. Cukup banyak teman-teman. Ini. Oke, banyak teman-teman. Kita masak.
guys. Buatannya usah teman-teman. Ya, aduh. Kita lanjutkan masak teman-teman. Yuk. Bilang mandek dong, mandek. Mandek. Yuk. Gula Jawa. Masukkan kicotnya. Kita aduk. Masukkan penyedap. Gulada. Oke, telur. Kita aduk. Mantap. Mantap. Sudah matang teman-teman. Kayaknya kita harus cipi. Oke teman-teman, sekarang kita mulai makan teman-teman. Cicipi teman-teman hasil karya kita. Eh, sebelumnya kita cium dulu rasanya gimana, Bu? Wow. Wangi. Mantap. Wis. Oke, wis. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba teman-teman. Ya Allah, enak teman, ya Allah. Enak banget. Rasanya kenyal, teksturnya kenyal, keras, keras. Kali udah sampai teman-teman. Buat teman-teman yang belum mencoba bekicot ini, silahkan coba teman-teman. Menurut informasi, ini mengandung banyak protein teman-teman dan non kolesterol teman-teman. Bisa menambah kecantanan pria. Teman-teman, ini terus terang ini baru saya pertama kali teman-teman. Rasanya gimana gitu? Silakan coba teman-teman. Nah. Enak, nikmat, bikin semangat mangan. Oke teman-teman,
Bekicot ini di Magetan ini sangat terkenal, teman-teman. Di sana juga ada warung yang namanya warung khusus penjualan bekicot. Kalau di tempat saya di Kebumen ini jarang sekali, teman-teman. Di sana bekicot itu diekspor ke Taiwan sama Jepang. Menurut informasi di Prancis, satu bekicot, satu ekor bekicot itu harganya 10.000, teman-teman. Jadi ini makanan sultan, teman-teman. Karena mengandung banyak protein dan juga harganya mahal. Rasanya, maksudnya hello. Rasanya menendang. Lidah bikin bergoyang. Ini teman-teman. Nih. Ini ada pucuknya masih. Saya makan ini. Krenyes-krenyes gitu loh. Krenyes-krenyes. Lihat. Nih. Mantap. Hampir habis, teman-teman. Cabenya. Cabe hijau, teman-teman. Cabe hijau yang kemarin minta request cabe hijau sama cabe merah ini, teman. Ada kan? Oke, teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Terima kasih juga yang baru saja menemukan channel saya. Jangan lupa subscribe juga. Semoga bermanfaat. Besok ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak. Mana? Makan. Yeah.